Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Well, it's been a while atau sudah beberapa hari saya tidak ambil konten karena kan kondisi kesehatan yang agak kurang lah ya. Dan juga kondisi yang saat ini agak susah juga ya kesana kesini karena memang ternyata PSBB diperpanjang dan hal 1-2 lainnya. Oke, kali ini kita akan membahas masih tentang Anthurium germani ya, tapi sudah masuk yang hibrid-hibrid. Perlu diketahui pada saat pengambilan Anthurium kali ini berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya ya. Saat ini saya agak bergembira karena di pasaran atau di luaran itu Anthurium mulai menggeliat lagi, ditandai dengan beberapa orang kawan-kawan saya datang ke sini membeli Anthurium. Oke, kali ini kita akan membahas Anthurium yang sosoknya masih agak-agak nyeleneh ya kawan-kawan ya. Dan namanya pun lebih nyeleneh lagi dibanding dengan Anthurium sendiri ya. Kalau diperhatikan, nah ya, ini ukuran segini boleh dibilang sudah tidak baby lagi, sudah bukan bibit, tapi sudah masuk kondisinya remaja ya. Karena emang ini Anthurium yang tipikalnya itu berdaun sempit ya. Nah, kenapa saya bilang hibrid? Karena memang ini bukan spesies ya, karena ini memang merupakan udah hasil silangan, karena dari namanya aja saya udah tahu ini bukan spesies, karena di luaran nggak mungkin SP itu, Anthurium spesies itu bernama seperti Anthurium ini. Apakah Anthurium ini? Anthurium ini sudah lama saya kenal dan saya lihat, waktu zaman booming sih belum saya lihat ya, tapi pas saya kemarin seneng lagi Anthurium tahun 2017-an saya melihat Anthurium ini dan saat itu saya belum membeli. Nah, kemarin ini saya main ke rumah kawan saya, pada saat saya hunting saya melihat lagi Anthurium ini. Anthurium apa ini saudara-saudara? Ini adalah Anthurium germani Piagra. Ya, tidak salah. Ini diberi nama Piagra oleh kawan-kawan pemain Anthurium. Saya juga bingung siapa yang menamakan Anthurium ini atau bagaimana ini bisa disebut Piagra. Saya juga melacaknya agak susah, katanya yang kasih nama si A, katanya yang kasih nama si B, katanya nama kasih, ya udah akhirnya udah kadung terkenal di pemain-pemain atau di para penghobi ini terkenal dengan Anthurium Piagra. Kalau mungkin kawan-kawan yang melihat ternyata tahu silsilah asli awal ihwalnya dari Anthurium Piagra ini, saya senang sekali kalau kawan-kawan memberikan saya informasi di kolom komentar, karena terus terang aja saya juga punya keterbatasan dalam hal pengetahuan, tidak semuanya saya tahu lebih karena beberapa hal juga bisa saya salah juga. Oke, tapi ini menurut versi saya ya. Ini Anthurium Piagra ini Anthuriumnya agak-agak unik kawan-kawannya. Kalau sebelumnya kita pernah meliput yang namanya germani, Anthurium germani lilin waktu itu, yang walaupun belum ada nama tapi kawan-kawan yang main kesini bilangnya lilin. Nah, ini mirip-mirip sama Anthurium lilin, cuma bedanya kawan-kawan, Anthurium ini itu seratnya lebih tegas, lebih ngebuka, lebih ngelebar ya, lebih ngelebar sedikit ya, dan daunnya seratnya itu tegas ya, jadi serat bawahnya itu lebih-lebih ya, serat bawahnya itu lebih-lebih tegas. Jadi karakter ada, cuman sayang berdaun sempit. Biasanya kalau untuk kontes walaupun karakternya ada, tapi kalau daunnya sempit seperti ini kurang punya nilai lebih dibanding Anthurium-Anthurium yang berdaun lebar. Di kontes ya kita bicara ya, karena kalau kontes kan kita tahu harus ada karakter, harus proporsional dan kesehatan. Sehat mungkin bisa, proporsional pun bisa, cuman dari karakternya ini masih kalah dengan Anthurium-Anthurium yang lain. Kalau sekilas baby, ini mirip dengan Anthurium 45 atau Anthurium tanduk. Cuman bedanya kalau Anthurium tanduk agak dewasa dia udah mulai melengkung ke bawah. Kalau ini tetap ya, ini masih ukurannya sudah ukuran remaja pun ya, ini sudah mulai cuman mature ya. Ini tetap ke atas kawan-kawan ya. Jadi diperhatikan di sini nih, urat-uratnya ya. Nah, tuh. Dari urat-uratnya sangat bagus sekali. Saya lebih suka ini urat belakangnya. Karena perlu kalian ketahui juga kawan-kawan, Anthurium itu ada beberapa yang dilihatnya itu dari atas enak, dari bawah kurang enak. Atau ada Anthurium yang
dari bawah lebih enak daripada di atas. Ya, mirip-mirip kayak tornado ini yang di samping saya ini, kebetulan lagi mau di display, mau ada dibawa sama orang. Kebetulan ini sudah deal juga ya kawan-kawan ya. Ini anturin tornado ini atas bawah enak. Nah, kalau ini saya lihatnya itu lebih enak lihat dari bawah. Ya. Dari bawah tuh. Seratnya itu lebih keras dari bawah, lebih tegas dari bawah urat-uratnya dibanding dari atasnya. Ya. Jadi sekarang balik lagi ke ciri-ciri umum dari anturium Viagra ini. Viagra lebih cenderung ke kekuatan ya. Mungkin karena ini urat-urat tegas gini nih yang bilangnya kayak Viagra ya. Dari batangnya ini cenderungnya agak pendek. Saya bilang ini agak pendek ya saudara-saudara ya, kawan-kawan ya. Karena biasanya kalau anturium-anturium yang berdaun sempit gini, biasanya itu dia punya batang agak panjang. Tapi ini batangnya agak pendek kawan-kawan tuh ya. Batangnya agak pendek ya, terus naik langsung ke sini ke batang utamanya. Nah, ini yang saya suka nih. Serat belakangnya ini nih menonjol. Ya. Jadi dilihatnya tuh dari belakang tuh enak. Jadi kesannya itu, jadi uratnya itu kayak tembus kalau terkena matahari ya, gitu ya. Nah, ini mirip kayak Euphorbia fishbone. Euphorbia fishbone pun begitu kawan-kawan. Dari bawah enak dilihatnya, dari atas nggak enak, kurang bagus gitu kan ya. Tapi tidak mengurangi keindahan dari tanaman itu sendiri. Nah, serat belakangnya dia tegas sampai ke ujung semuanya ya. Nah, daun atasnya ya, ini ciri jemaninya masih ada. Jelas ini ciri jemani karena ini kulit jeruk ya. Kulit jeruk dan berbuku-buku itu udah jelas dari istilahnya ciri khas bon plandi atau jemani ya. Oke, let's say kita bilang jemani lah ya karena orang Indonesia lebih kenalnya jemani. Nah, kulit jeruk dan daunnya tebal tapi tidak ekstrem tebal, dan dia tuh lebih agak kayak empuk-empuk gimana gitu dipegangnya ya. Jadi daun tebal pun juga ada yang dipegangnya tebal tuh keras, tapi kalau ini tuh dipegangnya tuh agak-agak empuk-empuk gimana gitu. Jadi lembut dia, walaupun tebal tapi lembut. Nah, nih pada saat pegang begini berasa sekali nih tonjolan tulang belakangnya nih kawan-kawan. Makanya saya bilang ini benar-benar kekar gitu loh untuk anturium. Mungkin itu dia, ada yang orang bilang Viagra ya sebabnya. Nah, selain dari permukaannya yang tebal dan ini, ciri khas lain dari anturium Viagra ini adalah gelombangnya. Jadi dia ini bergelombang kawan-kawan ya. Gelombang sampingnya nih ya hampir mendekati ke gelombang cinta ya. Mungkin ini udah mulai silangan yang akhirnya menghasilkan Viagra ini. Saya juga tidak tahu untuk yang Viagra ini silangannya apa dari apa ya. Agak susah juga menelusurinya karena banyak sekali breeder-breeder yang mengeluarkan tanaman gitu ya untuk saat ini apalagi. Jadi itu dia. Nah, gelombang, dia keluar gelombang begini ya kan, untuk urat atasnya tidak setegas dari yang belakang. Nah, ini tampilan sok-sok dari anturium Viagra itu. Untuk medianya, Viagra ini lebih cenderung seneng yang agak-agak basah kalau menurut saya ya, karena kalau di agak-agak poros, dikasih media poros ya. Media poros itu istilahnya media yang tidak mengikat air. Jadi pada saat kita siram itu air langsung bisa turun ke bawah. Nah, untuk membuat poros itu biasanya kita tinggal tambahkan aja pasir malang agak banyak kawan-kawan ya. Nah, kebalikannya dari media basah yang saya bilang itu ya kan. Media ini saya pakai pasir malang hanya pemanis atas saja ya kawan-kawan. Media basah itu biasanya lebih banyak media sekam mentah, sekam matang, malah kadang cenderung kita tambahkan dengan kokopit. Karena untuk kawan-kawan ketahui, kokopit itu menyimpan atau mengikat air. Jadi kalau kawan-kawan ingin media, atau misalnya kawan-kawan punya waktu cuma 2 hari sekali atau lebih dari 2 hari sekali untuk nyiram tanaman, untuk menjaga kelembaban tanaman, gampang kawan-kawan. Tambahkan kadar kokopit lebih banyak ke media tanam kita. Itu insya Allah biasanya tanaman lebih tidak terlalu sering disiram lah ya. Tapi untuk yang satu ini lebih banyak memang seneng air ya. Karena kalau dia dikasih kering, itu dia seperti ini nih kawan nih, pitet-pitet nih. Nah,
ya seperti ini. Jadi agak mengecil daunnya gitu ya. Nah kalau dikasih media yang ini belum lama saya ganti, pas daun barunya keluar jadi agak lebar sedikit kawan-kawannya. Saya ganti dari setelah saya pelajarin, biasanya kalau yang daun-daun menyempit gitu memang harus agak-agak basah kawan-kawan ya. Itu untuk tips media untuk si Viagra ini ya. Untuk pertumbuhannya, karena saya juga nggak tahu ya, kalau di tempat dingin tuh biasanya memang daunnya cenderung lebih lebar ya kawan-kawan. Tapi entah gelombangnya masih keluar atau enggak, karena seperti tornado ya atau tanduk itu berubah di udara di daerah yang dataran tinggi atau dingin. Dia akan kehilangan karakter mangkoknya. Kalau mangkok, kalau untuk tanduk kehilangan. Jadi anthurium tanduk itu kalau di tempat dingin akan seperti ini, lurus. Nah ini menjelaskan penambahan jelas tentang anthurium tanduk ya kawan-kawan ya. Nah biasanya di daerah dingin ini akan lebih lebar daunnya dan ini warnanya biasanya akan lebih gelap. Tapi kalau untuk di daerah panas seperti ini, biasanya memang kalau untuk pengen tahu karakter asli dari tanaman, biasanya itu kita bagusnya lihat di daerah yang panas seperti di Jabodetabek, di Jakarta, Tangerang, Bekasi, daerah-daerah yang dekat-dekat agak dekat sendiri dengan pesisir atau di dataran rendah. Tapi kalau di dataran tinggi ada beberapa pohon yang karakter aslinya itu hilang. Contoh seperti tornado yang saya tahu, mangkok tornado setahu saya ya. Terus kalau tanduk biasanya hilang, hanya akan lurus-lurus seperti. Tapi untuk beberapa varian mangkok yang lainnya seperti grandpa atau BH, orang bilangnya broken heart ya, ini belum saya ulas. Biasanya dia memang di daerah sana memang udah mengkerut, makin dataran rendah ke sini makin mengkerut. Saya belum ketemu bahan yang pas untuk grandpa, nanti ya kita akan ulas berikutnya. Nah ini dia dan itu saja penjelasan tentang anthurium Viagra ini. Nah apabila kawan-kawan ada informasi lebih atau saran atau komentar apapun, silakan berikan komentar. Dan buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu di konten-konten channel Renat Juanda berikutnya. Sampai jumpa.